warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sri Kurniawati akan menyampaikan hasil mini riset saya yang berjudul Budidaya Ikan Nila di Kelurahan Muara Lembu. Yang pertama yaitu latar belakang. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam merupakan modal besar dalam pembangunan. Modal besar ini harus dimanfaatkan dengan sebaiknya. Nah, tentu untuk memanfaatkan dengan sebaiknya, tentu kita harus mengetahui cara untuk mengolahnya agar bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Salah satu contohnya yaitu budidaya ikan nila. Ikan nila ini memiliki keunggulan yaitu mudah untuk dikembangbiakkan. Budidaya ikan nila selain memiliki keunggulan juga dapat berdampak pada alam sekitarnya. Contohnya yaitu pemberian makan pelet. Pakan pelet yang mengendap di dasar kolam akan menghasilkan zat-zat kimia yang dapat membahayakan bagi tumbuhan ataupun hewan yang ada di sekitarnya. Selanjutnya itu tujuan mini research. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui cara membudidayakan ikan nila yang baik dan benar. Tujuan yang kedua yaitu mengetahui upaya yang dapat kita lakukan untuk tetap menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada di sekitar tempat budidaya ikan nila. Kemudian ada metode mini research. Nah, dalam mini research ini saya menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan datanya yaitu yang pertama observasi, kemudian wawancara. Adapun langkah-langkah dalam wawancara yaitu menentukan topik wawancara, kemudian menentukan narasumber, selanjutnya itu menyusun daftar pertanyaan, kemudian ada melakukan wawancara dengan bahasa yang santun, kemudian mencatat pokok-pokok informasi yang telah disampaikan narasumber, dan terakhir menulis hasil wawancara. Setelah diperoleh data, langkah selanjutnya yaitu analisis data. Selanjutnya ada hasil mini research. Hasil yang pertama yaitu cara membudidayakan ikan nila. Dalam membudidayakan ikan nila, ada hal-hal yang harus diperhatikan, ya, seperti kolam atau wadah budidaya. Kolam atau wadah budidaya harus terhindar atau harus bersih sehingga tidak ada bibit penyakit di dalamnya. Kolam atau wadah budidaya yang digunakan oleh narasumber yaitu kolam tanah. Selanjutnya itu sumber air. Sumber air harus dikelola dengan baik agar ikan-ikan atau bibit-bibit nantinya itu tidak stres dengan perubahan pH air. Selanjutnya yaitu pembenihan. Pembenihan ini harus dipilih benih-benih yang unggul agar nantinya menghasilkan ikan-ikan nila yang unggul pula. Terakhir, memperhatikan peralatan dan bahan yang digunakan. Kemudian hasil mini riset yang kedua yaitu upaya yang dilakukan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Nah, di sini kita dapat melakukan memberi pakan pelet yang diselingi dengan pemberian pakan yang alami. Pemberian pakan alami ini contohnya pemberian pakan berupa sayur-sayuran seperti sayur sawi, daun ubi, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Di sini saya menarik dua kesimpulan. Yang pertama yaitu meskipun ikan nila mudah untuk dikembangbiakkan, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membudidayakan ikan nila. Kemudian yang kedua, di samping membudidayakan ikan nila, kita juga harus tetap menjaga kelestarian alam yang ada di sekitarnya. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan video dokumentasi.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.